Om Swastiastu. Hai sahabat DMV, senang banget kali ini Endra bisa hadir kembali menemani sahabat DMV yang ada di rumah. Sahabat DMV pastinya tadi sudah lihat tayangan dari bintang tamu kita kali ini. Wow, sudah bisa nebak dong ya siapa bintang tamu kita kali ini. Beliau adalah seorang seniman, multi talent sekali, deklamator iya, penari iya, pemain teater iya, kemudian penyanyi juga iya. Waduh, ini dia bintang tamu kita kali ini. Beliau adalah Ibu Putu Putri Swastini. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu cantik. Aduh, Ibu Putri, Bunda Putri, saya ingin berterima kasih sekali karena di sela-sela kesibukannya masih bisa menyempatkan diri untuk bincang-bincang kali ini bersama saya dan sahabat DMV yang ada di rumah. Apa kabarnya Bunda? Baik, sehat, sehingga Bunda bisa hadir di sini. Dan Bunda juga terima kasih banget sudah bisa dihadirkan lewat media televisi ini, hingga nantinya Bunda bisa berbagi ya, berbagi pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik, guru penuntun, gratis benar pula sekali, ya. Benar sekali ya, pengalaman memang yang akan mengajarkan kita begitu ya. Betul, Bunda. Sayang, betul. Bunda, kapan sampai di Bali? Karena kan kita tahu kalau Bunda tidak tinggal di Bali ya. Tanggal 16 yang lalu Bunda ke Bali karena harus ikut proses latihan dengan seniman di Sanggar Paripurna Bone Gianyar. Itu pimpinan Bapak Madi Sidie. Bunda membantu untuk jadi narator dalam rangka pagelaran sendera tari kolosal yang berjudul Sumantri Permade. Nah, itu dalam rangka HUT ke 245 Kota Gianyar ya, yang betul baru saja merayakan ulang tahunnya. Waduh, senang sekali. Bunda senang juga bisa ikut dengan adik-adik, dengan anak-anak, bahkan mungkin cucu-cucu ya, karena penarinya itu lintas usia. Dari yang masih TK itu sudah pintar menari sampai yang mungkin yang seumuran Bunda. Kalau menurut Bunda sendiri melihat dari pagelaran yang kemarin itu begitu, bagaimana kira-kira antusias generasi muda terhadap seni saat ini, Bunda? Luar biasa. Mungkin satu karena air cucuran atap yang jatuhnya ke pelimbahan. Ya kan, kita di Bali ini rata-rata adalah pelaku seni, pencinta seni, sehingga anak-anak cucu-cucu kita juga. Yang kedua itu ya pengaruh lingkungan, pengaruh lingkungan. Karena kita hidup di desa, di banjar-banjar setiap malam itu untuk melepaskan penat dari keseharian kita kan berkesenian. Malam-malamnya menabuh, menari, setelah itu istirahat, besok pagi kita bisa bekerja. Rutinitas ya, lagi ya, gitu itu ya. Paling tidak menanggulangi stres juga lebih dini ya dengan berkesenian. Waduh. Nah, terus yang Bunda lihat juga, jadi Bunda tidak khawatir karena melihat ke depannya itu saking begitu bersemangatnya generasi muda yang diarahkan oleh generasi tua yang mungkin seumuran Bunda itu masih terus mengarahkan anak cucu kita ya, supaya selalu mengikuti dan menjaga alurnya seni budaya kita di Bali. Nah, itu ya kita melestarikan dia. Kemudian generasi muda kita dengan kreativitasnya juga mengembangkan tanpa meninggalkan identitas seni budaya kita gitu. Waduh, semakin seru perbincangan kita dengan Bunda Putri, tapi kita harus jeda sejenak dulu karena nanti kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Delta Musik Video New Hits.